Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan sharing sedikit ya, bagi yang masih penasaran bagaimana sih caranya menggabungkan dua buah amplifier mono supaya jadi stereo. Jadi sebenarnya sudah pernah saya upload videonya, walaupun hanya screenshot ya, tapi jelas di sana ya. Perangkatnya yang penting sama ya. Ini yang pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana cara menggabungkan dua buah block amplifier ini dengan menggunakan satu power supply atau satu trafo. Jadi gampang sekali ya, kita cukup menggabungkan bagian plus kiri dan plus kanan pada dua buah amplifier ini, kemudian disolder, dan juga minus atau negatif kiri dan kanan juga dijadikan satu alias disolder. Kemudian yang terakhir adalah ground atau CT ya, kita gabungkan. Jadi ada tiga seperti ini. Ini adalah grounding kiri dan kanan, ini positif kiri dan kanan, dan ini adalah negatif kiri dan kanan. Oke. Yang lainnya tidak usah diutak-atik lagi ya. Yang penting penyambungannya sudah benar. Teman-teman sudah bisa menggabungkan dua buah power amplifier mono menjadi stereo ya. Dan keluarnya ini adalah ke kabel ke power supply ya, dan juga penggunaan kabel ya untuk power supply jangan terlalu kecil ya, dikhawatirkan karena dayanya besar dan menggunakan trafo besar, arusnya besar, kabelnya nggak kuat. Pada saat kabel kecil terbakar, takutnya merembet ke hal yang lain-lain. Oke, untuk yang kedua, teman-teman kalau mau menggabungkan seperti ini, kalau ingin power supply nya jadi satu ya, dua buah block amplifier ini harus sama kapasitasnya ya. Kalau kita sunken ya sunken semuanya ya. Kenapa? Misalnya kalau yang sebelah Toshiba sebelah sunken, spek dari si apa namanya, spesifikasi dari transistor ini mungkin berbeda antara Toshiba dan sunken. Dikhawatirkan yang satu kekurangan setrum, yang satu kelebihan setrum. Terkecuali ya kalau menggabungkan dua blok seperti ini dengan dua buah trafo, tidak masalah ya, tidak masalah. Misalnya ini pakai Toshiba, ini pakai sunken, trafonya masing-masing, powernya masing-masing ya, jadi tidak masalah. Ya, yang dikhawatirkan tuh dua blok power mono dijadikan satu untuk jadi stereo dengan kapasitas yang berbeda ya. Kalau emang teman-teman menggabungkan dua buah amplifier yang berbeda, ambil saja yang terkecil, misalnya yang sini 25 volt, yang sini 20 volt misal. Ya teman-teman ambil yang 20 volt saja supaya yang satu tidak kelebihan setrum atau kelebihan power supply dan bermasalah nanti. Oke? Okay? Nah kira-kira seperti itu. Kalau untuk menggabungkan dua blok amplifier mono dengan dua buah trafo, ya teman-teman nggak usah paralel lagi plus minusnya, masing-masing ambil plus kiri dan plus kanan, dibuat kabel ya, 3 jadi 6 totalnya ya, yang sini 3, ini 3 ya. Kalau ini sudah digabung dan akan menggunakan satu trafo atau satu power supply. Yang lainnya output speaker sudah cukup, ini outputnya ada ya, sudah kiri dan kanan, inputnya juga kiri dan kanan sudah ada, jadi sudah tinggal pasang power supply. Inputnya nanti ke output dari tune control ya, atau dari equalizer. Atau teman-teman inputnya mau dibikin volume master di sini, bisa ya pakai potensio saja. Jadi nggak usah pakai tune control, misal amplifiernya mau dipisah box khusus untuk amplifier, teman-teman gunakan di sini volume untuk masternya ya. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan juga bisa membantu teman-teman pemula ya, teman-teman pemula yang masih belajar merakit amplifier ya.